pas ke bat. Gue nanti le. Ngaret. Ibalik. Boy kangen oleh. Gue indahnya pernah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, Dek Lina. Apa kabar? Semalam bisa beristirahat kan? Alhamdulillah. Ya, seharian kita kemarin giat. Yang apa, memakan tenaga, pikiran yang lumayan ini ya. Seharian kemarin, dua hari kemarin. Alhamdulillah, hari ini Jabudi bersama Mbak Lina juga. Saat ini sudah berada di Ponorogo lagi. Alhamdulillah bisa berkunjung ke Ponorogo lagi. Kita akan mengunjungi siapa ini? Mbah-mbah yang ada di sini, di ya. Ponorogo sini ya. Kalau menurut info dari teman sih, beliau ini sebatang kara semua, Mbah Kung, Mbah Uti yang ada di sini. Ya. Tapi kita sebelum menuju lokasi ke lokasi kita ya, menyapa teman-teman saudara-saudara kita yang setia menonton setiap aktivitas kita. Hai halo teman-teman, apa kabar kalian semua, sehat? Kita doakan semoga selalu sehat, sehat, banyak rezeki, dimudahkan apa yang menjadi urusannya, kerjaannya, apa deh yang menjadi hajat, semoga dijabah Allah tentunya. Dan jangan lupa dukung kami terus ya, doakan kami sehat agar bisa terus berkeliling. Benar sekali ya, sehat terutama aja sehat tuh, agar bisa terus menebar kebaikan dan kebahagiaan buat mbah-mbah kesayangan kita. Oke, ya udah kita langsung menuju lokasi sekitar mungkin 30 menit atau 1 jam ya, ini jemput teman kita ya. 1 jam mungkin. Oke deh ya, yang baru gabung dan baru saja menemukan channel YouTube Jabudi Official, salam kenal dari kami ya, mudah-mudahan betah ya di channel ini. Insya Allah betah cak, karena tayangan yang inspirasi gitu ya. Okay. Kita lebih bersyukur lagi cak. Dan tentunya lebih sayang sama orang tua. Kepada orang tua, iya benar. Ya, karena yang ada di video ini yang kita kunjungi adalah mereka, para orang tua, ya, yang kehausan kasih sayang. Iya benar. Benar nggak? Benar. Kita hadir menemui mereka bukan hanya materi, sembako, uang atau apa deh, tapi lebih dari itu kita membawa apa? Kasih sayang. Perhatian. Perhatian. Yang selama ini tidak pernah bapak dapatkan. Iya. Betul. Oke. Okay. Iya, iya. Oke, okay, semangat, kita lanjutkan perjalanan. Semangat, bismillah, semoga semuanya lancar. Amin. Modalnya selalu. Amin, amin. Kalau saya sih selalu semangat karena kamu ada di aku terus. Gombal, Cak. Udah, ya udah. Kita lanjut perjalanan menuju lokasi.
masih di kota apa? Ponorogo. Oke. Kita udah sampai di lokasi ya. Tadi kita sempat nanya-nanya karena teman-teman yang di sini juga alamatnya tidak begitu paham juga. Dan ini alhamdulillah kita udah sampai. Yuk kita langsung ke sana ya. Ini mbak Koni sini sana ya. Iya, oke. Yuk. Ini mana rumahnya? Itu. Kalau rumahnya mbahnya sendiri sih masih dalam lingkup ini ya, dekat dengan perkampungan atau pemukiman warga. Ini rumahnya itu. Mbah, assalamualaikum. Masya Allah, mbahnya masih bisa dengan sangat jelas menjawab salam berkat. Ini kagak sehatan iki. Nggih, mbah. Ya Allah. Bapak dalam pun di Kulo Malang. Madan, Madan. Oke. Niki kali rencang-rencang. Ya Allah, baik sehat. Sehat akar. Madan melakukannya cocok. Oh, jalannya cocok. Jenengan sinambat Mbah Sinten. Ya ngajak pulang kulo. Jenengan namine Sinten, Mbah. Sia-sia kulo dijem. Jenengan Sinten namine? Dijem. Oh, Mbah Rijem. Nggih. Oh, Mbah Rijem. Mbah Rijem wonten dalem kali sinten, Mbah? Ya, Mbah, wonten ngidane nggih ngajak pripukul aku lho. Oh, nggih. Mboten kagungan putra. Gadah teng kelami gratis juga. Nggih. Wonten kali wong dateng kali. Pinten sedaya putrane, Mbah? Kali jaler sedaya. Oh, kali jaler sedaya. Mboten nate mantuk. Gendang, cinteng kali wonten mong anak pun limo, ada sengge pun kangelang. Kangelang. Tapi boten nanti mantuk gih bah. Enak mantuk anak kecil ni gini kok. Ada satu siapa yang hendak masuk. Dan sesung gini kurapi ya dan carat boten dati. Tuko sak ni gini. Ten pun di boten semerap. Darang atun mirang. Oh. Ngira no to dene. Mbak menawi nduwe ndun pantoro. Mikale. Nggih. Yang kerang menawi kulon badhe kang. Menawi ndun mriko. Ngoten. Oh, mau ning kebon nakan mriko sapa. Nggih. Terus Mbah Kakung datang pundi? Mbah Kakung pun dilan. Pun dangu. Pun 8 tahun. Pun bolong tahu. Kalau mau dan pun bolu-bolu. Oh, bolu-bolu jenengan ke? Iya. Niki wae sampun dahar dereng, Mbah. Sampun. Dahar kali nopo, Mbah? Nyuwun. Dahar kali nopo lawe, Mbah? Lawe. Lawe sambal kali tempe goreng. Oh, enak. Ini kalau cincang nih, kan? Oh, nggih, wae bu niku. Nggih. Iku ponakku lho. Ponakan. Anake kakang aku lho. Oh, nggih. Dadose tunggal kula niku kan kali. Nggih. Atimun kali kula niki. Kula tak ten Mbak Irin nggih. Nggih. Kita nanya Mbak Irin. Bisa ibu, Bu. Kabar yang asmo sinten? Kula Aisyah. Aisyah, Mbak Aisyah, Bu Aisyah. Bu, jenengan keponakane Mbah Rijem. Nggih. Leres namine Mbah Rijem. Nggih. Jenengan sing rambut sabet dintene. Maringi dahar. Terus maringi toyo. Maringi toyo. Panjenengan piyambak kagungan putra pinten? Kali. Niki wau jaler niku wau baji. Terus jenengan saben dinten lan napa aktivitasipun? Kula. Kasta napa? Nggih, ngeten iki sepi mboten nyambet damel. Biasane? Nah, saben usum tandur ngoten niku. Tandur matur. Saben tandur. Geng-geng, masih beruntung ya, Mbah Rijem masih ada keponakan yang deket
sama beliau, jadi bisa ngasih makanan, ngasih air yang seperti yang dituturkan oleh beliau tadi, Bu Aisyah. Lan niki yogane kalih pun mboten ngendangi mriki sedaya soalis sing setunggal wonten Kalimantan. Nggih. Kek sing setunggal pun tumut bojone pun mboten ngendangi mriki. Mboten nate mantuk mriki pun. Mboten. Oh, ya. Jadi punya dua anak, tapi dua anaknya sudah enggak pernah ke sini lagi. Nggih. Kakung nggih putrane. Laki-laki semua anaknya Mbah Rijem ini. Jenengan sing sehat pokoknya kadar rezekine kersane saged ngrambut bae nggih. Nggih Bu, matur suwun. Nggih. Yuk kita lanjut lagi ngobrol sama mbahnya ya. Mbah nyarene wonten pundi, Mbah? Nyun. Nyarene teng griku sarene? Nggih, enten. Ambek niku. Oh, griku. Nggih. Jenengan mboten saged mlampah. Mboten saged nyang mlaku. Oh, ngoten. Oh. Nggih. Nek ya awan lan padha gelem seorang nenek Mbah Rijem tinggal sendiri di sini ya. Usia beliau yang sudah sepuh seperti ini yang seharusnya hidup dengan anak-anak mereka, tapi itu hanyalah mimpi karena anak-anak beliau sudah enggak pernah pulang. Ya, Masya Allah. Mudah-mudahan saya, kamu dan kita semua yang hari ini bisa nonton tayangan ini, kelak suatu hari ketika kita sudah senja, umur kita sudah tua, orang-orang tersayang berada di samping kita, merawat kita. Amin. Mbah, kula mirsani mlebet angsal. Asal. Asal nggih. Nggih. Yen sewu nggih, Mbah. Nggih, monggo. Yen sewu nggih. Seperti inilah kondisi tempat tinggal Mbah Rijem, teman-teman. Lihatlah ini. Dindingnya juga berlubang seperti itu, ya. Kondisi di dalam bisa dilihat ini. Kondisi dalam juga berantakan seperti ini. Dan saya tidak melihat barang berharga satupun di dalamnya. Lihatlah. Bisa lebih dekat lagi. Dan beliau istirahatnya di sini. Istirahatnya di sini beliau ini. Insyaallah. Tempat tinggal yang seperti ini, di dalamnya ini ada seorang nenek yang hidup di sini. Ya. Menurut penuturan beliau tadi, anak-anak beliau jauh ya, yang satu berada di luar Jawa, di transmigrasi atau di mana tadi. Dan menurut keponakan beliau tadi, Bu Aisyah tadi juga dengan penuturan yang sama bahwa anak-anak beliau sudah enggak pernah pulang. Ya. Mungkin karena kendala ekonomi atau kendala apa ya, kita juga tidak tahu. Tapi yang jelas beliau ini sangat membutuhkan kasih sayang perhatian dari anak-anak beliau sebenarnya. Tapi itu tidak pernah beliau dapatkan. Mudah-mudahan dengan tayangan ini, mudah-mudahan anak-anak beliau nanti bisa melihat dan bisa segera pulang. Mudah-mudahan juga banyak rezeki ya, agar bisa membahagiakan orang tuanya, terutama ibu kandungnya ini ya. Amin ya Allah. Jawa mboten bocor. Bocor lek, Pak. Bocor. Nggih. Oh, terus lek bocor pripun jenengan? Nggih, enten ing amben niku mboten. Oh, nggih. Ya sing itu nggih. Mbak nek kulo kidul amben kulo niku. Nggih. Mbah lek dalu mboten sepen, Mbah. Nuwun. Mboten sepen lek dalu.
Mboten. Pun kulino nggih, Mbah. Nggih. Nggih. Cacat niku mboten nggih. Kula niki cacat dalam tak jam. Nggih niku kaget saya. Tempat kula niku kan dalam telu-telu mboten. Nggih. Kayane mboten enten. Nggih. Wis kula ngilir. Dendoran tengok-tengok ngoten niku lho. Mbah, niki sakniki remen apa mboten diendangi putu-putune niki? Remen kula, ya seneng, Pak. Seneng saiku kula. Remen nggih, Mbah nggih. Ada-ada kene ngendangi bae niku nggih pun. Walah. Alhamdulillah. Alhamdulillah nggih, Mbah nggih. Lah kula niki nek iki anu niku. Lah iya, kula terus ngajal mawon. Nggih. Dadase pun ngalih napa-napa Pak. Nggih. Dadane tok tok tok. Ayo pok pi. Rekut pak kucing kula udan nggih. Terus mbak kula tau tak kucing bae kok taruh-taruh kok. Ya Allah. Ada lu pada ila. Lah iya, kula ngira mau ngajal mawon. Dadane niku waktu ila sing ado kula ngoten. Nggih. Jangan bicara udah baik waktu kula mboten. Nggih, Mbah. Saya pribadi melihat beliau ini mengingatkan sama nenek saya sendiri yang sudah meninggal lama sekali. Mungkin teman-teman juga gitu ya, ketika melihat orang tua gini jadi ingat nenek, apalagi nenek kita udah meninggal, pasti sedih banget ya. Jane kula nggih gadal banget. Gadal. Oh, masker, Mbah. Nuwun. Niki. Nggih. Purun. Lah niku pun gadah kula. Bae saniki nyepengarto napa mboten? Nyuwun. Nyekel dhuwit apa ora? Namung 20.000. 20.000. Nggih. Mbah kaya artone damel napa niku, Mbah? Nyuwun. Ditamel napa artone, Mbah? Jajan. Jajan. Nggih, ponakan kula nika kula tukar. Tumbas napa, Mbah, jajane? Nggih, sak ajene. Piyapia napa gandos. Piyapia. Nggih. Napa? Iwol nika. Iwol. Sinten Mbah sing maringi artoni 20.000 niku, Mbah? Ya anu cakot ya. Mana asal 300 to keng. Kantor niku. Nggih, cek kula sempat sampe niku ten ta. Apa ten niku mbah ta mesti tak kula niki. Kula mbah ne. Ya pon aku lho. Nggih. Do dadak nau kula iki ngoten. Nggih, Mbah. Ya Allah. Dadakane iki cata. Piyapia nggih. Napa niku? Mbah, nyun sewu. Bae kangen napa mboten kalih putrane? Nggih kangen jane ngoten lha wong pun kabur tang juga niku pas sakit. Sing enten tadi kangen juga tadi ku dodan. Kangen. Sing enten anu. Namine sinten putrane? Kuat. Kuat? Nggih. Cobi Mbah matur ngriku. Mas Kuat ningali, cobi matur napa? Anu aja sempat rungone. Nggih, niku Mas. Mas jenengan mawon sing matur ngriku, Mas Kuat wonten ngriku, matur pripun? Ajeng Mas Kuat, kowe nanti le. Ngaret, bali. Boe kangen oleh. Kowe ndang e padha. Aja ben kapot tang ge anu mawon. Mangga pelale yo. Ora ajak ditae. Boe cuy tetek kok. Dimatur. Niki napa terus siap? Ya, assalamualaikum, salam. Masyaallah, sampun. Pun. Mudah-mudahan ya, Mas Kuat, anak dari beliau yang ada di Kalimantan ya, Mbak. Oke. Mudah-mudahan bisa melihat jadi, tayangan ini. Nek kula saged mlaku ora jendepane mriko. Ya kula mesake ya niko. Nggih. Wong ngobane kula gak jendepane. Mas Kuat, kalau bisa melihat tayangan ini, orang yang cantik di sebelah saya ini namanya Mbah Rijem, sang ibunda. Kangen banget sama Mas Kuat katanya. Pulang ya, Mas, kalau melihat kondisi beliau seperti ini ya, Mas. Ya. Mulai ya, Le. Mbak, saya mau dengar, tapi mesti bisa. Kita, tak ya, Wes. Saya mesti dati. Ya wes, tandanya tebel apa pak, gadah. Kalau tebel ini ku nanya waktu ku berusaha. Mau mendet nama orang kelo gitu. Yeay. Ya tempat betul asal. Ya aku lah ini ku dede. Mau digamak deh, kata. Apa kita tambor.
aja tadi kan aku iya, gimana baju. Gimana? Oh banyak iya. Mau mandi enggak ya? Baik, kerso siram. Diami kerso. Diami purun nggih? Kali mbak-mbak nggih. Diami purun nggih. Niki kula tebasaken rasukan niku wau. Purun. Anten mriki mawon. Nggih, nggih. Napa-napa mriki. Toyane ben-ben. Nggih, makke di depane nggih. 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 Toyane sing resik, Mbak. Kula padosaken toyane. Alhamdulillah, ini mbahnya mau dimandiin sama Mbak Wina sama teman-temannya ada di sini. Kebetulan tadi kita juga sudah belikan ini baju juga buat Mbah ya. Alhamdulillah. Ya, biar nanti. Ini nanti aja. Mbahnya mau roti. Iya. Nanti aja. Ya. Udah dimandiin sama Mbak Lina sama teman-teman yang ada di sini, dimandiin, dibedakin, disisirin, terus dipotongin kukunya juga. Pasti penasaran kan seperti apa? Ayo kita lihat Mbahnya ya. Ada di parane Mbak. Ada gendeman dulu. Iya, Mbak. Ya. Seger Mbak. Mbahnya udah cantik. Baju udah dibedakin Mbahnya? Udah. Bajunya juga baru juga. Ya. Nggih. Ini suapin dulu tuh mau Mbah. Oh iya. Mbah, kula suapin roti nggih. Purun. Purun nek marek. Masih marek. Oh, masih kenyang Mbahnya. Seger nggih, Mbah? Alhamdulillah. Udah seger. Aku kan ada yang berada di sana ini. Gih. Gih, Mbah. Mbahnya, Mbahnya udah cantik, udah seger. Ya. Gih, Mbah. Mbah, niki kalau paringi niki nge, bingkisan niki nge, Mbah. Telepon di Riki Maun, gih. Gih. Saya itu mboten purun, lo tulang. Mbah. Mbah. Gih. Kalau niki nge, Mbah. Nih, masya Allah, mbahnya cantiknya. Unggih, mbah. Gimana? Seneng hari ini bisa ketemu mbahnya? Seneng banget ya. Mbahnya juga mau dibersihin. Gitu. Terkadang banyak juga yang nggak mau. Banyak banget para orang tua yang ketemu dengan kita itu yang kotor, jarang mandi. Jarang mandi, tapi mbahnya nggak mau, malah marah-marah, nggak mau dimandiin. Ya, kita sudah berusaha semaksimal mungkin untuk merawat dan memberikan sedikit saja perhatian buat mbah-mbah yang kita jumpai. Ya, terkadang aja mbahnya yang kadang-kadang yang agak susah juga dirawat, gitu ya. Singapura sinten temalang. Nopo mbah? Sampai Singapura sinten. Boten itu Singapura. Singapari. Oh, Singapari, masya Allah. Malah saya yang tinggal telinganya yang ini. Sekarang tanggal muda apa tua sih?
Ling aku kok. Tanggal tua. Mau tanggal tua. Sing ngabari derek-derek niki, Mbak, rencana-rencana kula. Karo nempah jam. Nggih. Mulai karang lho. Oh, nggih. Ya. Nah, tadi mbahnya katanya cuma pegang uang 25.000 aja. Iya, mbahnya tadi bilang cuma pegang uang 25.000 aja. Ya. Mbah, wau jenengan matur dateng putune iki. Namung nyepeng arto 20.000. Nggih, nggih matur nuwun. Kula mboten saged malat. Mangke si malat sing poso nggih. Nggih. Kula dongakne sabar ya, Ling, teng anak putu. Amin. Nggih. Kula ndadalane kok. Nggih. Mbah. Nggih. Ditambel tumbas nopo Mbah Harto nih? Hamid. Tambel tumbas nopo Mbah Harto nih Mbah? Tambel jajan. Ini esok nggak nasi kepecel nggak? Sekopecel. Lontong jangan nggak? Ibu carupi gula nggak? Nggak saya mau jajan. Remen Mbah, remen. Nggih, duwe akeh duwe mbai. Satu hal yang perlu kita tahu bahwa orang tua itu, entah itu ibu kita, nenek kita, semua namanya orang tua, walaupun uang itu tidak dipergunakan, walaupun uang itu tidak untuk dibuat beli, tapi para orang tua itu ketika megang uang, itu hatinya itu tentram, ayem gitu. Bener enggak? Pasti benar seperti itu, ya. Ya, cekel-cekelan ya kalau orang tua bilang. Iya. Kalau saya, kalau Cak Budi, uang itu ibaratnya apa ya? Gutir uang itu buat saya. Kalau enggak punya, mikir. Bagi saya uang itu emput. Serius emput. Uang itu bagi saya emput. Kalau enggak punya uang, jeleput. Tapi ya. Emang benar, Cak. Kalau kita enggak ada uang, ini ada info Mbak-mbak terus kita enggak pegang uang, kan mikir juga. Sedih juga. Jadi saya sama Mbak Lina ini nggak boleh nggak pegang uang, harus pegang uang terus. Karena ada info sewaktu-waktu, siang, malam, kita langsung berangkat. Tanpa harus nunggu-nunggu, apa ya, oh masih nunggu ini bantuan dari sana-sana, apa dari sini, enggak. Ya, malam itu juga kita akan berangkat, makanya kita harus jadi orang kaya, ya. Setidaknya kaya hati deh, ya. Berbuat baik, membantu orang, nggak harus menunggu kita kaya. Berbuat baik, sekecil apapun, sekarang juga, semampu kita dari orang terdekat dulu. Ya, bener enggak? Terus. Kalian masih punya orang tua? Masih ada ayah ibu? Ayo dari sekarang muliakan orang tua, bahagiakan orang tua. Insyaallah kita juga akan bahagia dunia akhirat. Bener enggak? Bener banget tentunya ya. Yang jauh dari orang tua, yang jarang ketemu dengan orang tua, habis nonton tayangan ini langsung video call sama ayah ibu. Ibu bilang aku kangen, aku cinta ibu, aku sayang ayah, gitu kak? Iya. Aku juga sayang kamu. Aduh. Baper ini yang nonton. Tuh kan yang nonton baper. Yang pamit nih, Mbak. Yang pamit nih, Mbak. Cium lagi dong. Ye, sampun nggih, Mbak. Nggih. Assalamualaikum, Mbak. Ya Allah, bahagia banget hari ini ya. Karena saya yakin bahagia kita itu ada pada kebahagiaan orang lain. Ketika kita mampu membuat orang lain tersenyum, ketika kita mampu berbagi dengan sesama, disitulah letak kebahagiaan kita yang sesungguhnya. Kunci bahagia bukan dari harta yang melimpah, bukan dari rumah yang mewah ataupun mobil yang mewah juga, tapi kebahagiaannya sesungguhnya ketika kita mampu membuat orang lain bahagia. Dari Kabupaten Bojonegoro, saya Cak Budi. Kok Bojonegoro tadi? Masya Allah. Dari Kabupaten Ponorogo, ini beberapa kali saya keliru ini ya. Nabi mirip Ponorogo, Bojonegoro. Ya Allah. Ini loh, saya gagal fokus sama teman-teman yang luar biasa ini loh. Ini orang-orang luar biasa ini yang membantu Cak Budi hari ini.
Maaf ya teman-teman ya, tadi salah ya. Dari Kabupaten Ponorogo ya, kota Reog yang menyapa kalian. Masya Allah, saya Cak Budi. Saya Lina. Bersama teman-teman yang ada di Ponorogo. Salam menebar kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Mas. Masya Allah, terima kasih.